kagum loh Wira. Kenapa Wira? Rambut Miss-nya awet. Kan beli semprot pakai hairspray. Waduh, iya makanya kok udah energik tapi masih tetap awet gitu Wira. Ya, pasti semua dukungan dari sponsor. Bener banget, boleh kita berikan tepuk tangan yang paling meriah untuk sponsor rekan-rekan media partner yang sangat mendukung acara kita pada malam hari ini. Mungkin kita lihat persiapannya tadi sangat lincah, sangat luar biasa. Persiapannya berapa tahun itu? Gak nyampe tahun kebetulan. Berapa tuh? Masehi berarti? Abad? Apa? Gak nyampe. Jadi persiapannya waktu itu cuma 3 minggu ya? Wow, 3 minggu. Waduh. Teriak sombong. Bukan sombong ya, tapi itu totalitas. Totalitas dalam waktu yang sempit hasilnya? Luar biasa. Luar biasa. Mungkin kita tanyakan dukungan, mungkin ada jagoan-jagoan dari kalian berdua? Jagoan untuk tahun ini? Iya, mungkin ada yang kira-kira ini nih gitu. Yeah. Kalau dari aku sendiri, aku ngelihat Mr. and Miss Women 2019 ini semuanya orang-orang yang luar biasa dan semuanya orang-orang yang pantas di berdiri di atas ini pada malam hari ini. Kalau jagoan sendiri, aku cuma ngejagoin Tuhan aja. Bisa melihat semua yang paling terbaik dan yang terbaik itu aja sih. Terima kasih. Kalau menurut aku, semua finalis Mr. dan Miss Women 2019 adalah jagoan kita semua. Karena mereka pastinya telah melakukan yang terbaik, telah berlatih keras dan berjuang dengan baik juga. Jadi mereka itu semua adalah jagoan-jagoan. Dan siapapun yang nantinya akan terpilih menjadi Mr. dan Miss UMN bukan berarti yang tidak terpilih tidak baik. Tetapi di antara yang baik kita tetap harus memilih yang lebih baik lagi. Yang pasti nanti mereka akan berkontribusi bersama ya. Iya, karena mereka akan bersama-sama berjalan menjalani dedikasi ke depannya. Terima kasih Mr. X dan Mr. Jamin. Terima kasih Mr. X dan juga Miss Jutan. Kami persilakan. Kami persilahkan. Terima kasih Wira, tadi kayaknya kita belum bodinya belum maksimal belum Wira. Belum ke belakang ya? Belum ke belakang. Okay. Sekarang kita akan